Assalamualaikum Besti. Kali ini aku ada di Flora 2023. Ini adalah pameran flora dan fauna yang ada di Jakarta. Tepatnya di Taman Lapangan Banteng yang di seberang Istiqlal. Sebagian besar flora dan fauna di pameran ini untuk diperjualbelikan ya guys. Jadi hati-hati jangan sampai kalian merusak. Selain pameran flora dan fauna, di sini juga banyak instalasi-instalasi keren buat kalian berfoto. Jangan takut kelaparan karena di sini ada stand makanan dan minuman. Atau kalian bisa membeli buah-buahan ataupun rujak seperti ini. Kemudian ada yang menarik perhatian yaitu instalasi dari Taman Marga Satwa Ragunan. Cocok banget buat kalian ngajak bocil ke sini karena instalasi ini sangat mengedukasi untuk mengenal satwa-satwa yang berasal dari Indonesia. Kalian juga bisa scan QR code untuk lebih mengenal hewan-hewan yang ada di sini. Oh ya, di instalasi ini hewannya hanya replika ya guys. Jangan sampai kelewat kalau kalian ke Flora 2023. Kalian harus mampir ke stand-stand dari berbagai kota yang berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Lanjut kita ke area faunanya. Di sini banyak hewan-hewan peliharaan yang bisa kalian beli, tapi kalian tetap harus hati-hati ya, nggak boleh sembarangan untuk pegang hewannya. Ayo buruan kalian ke Flora 2023 karena acara ini cuma sampai 16 Oktober.
Oh ya, untuk pameran ini kalian tidak dipungut biaya alias gratis. Udah segitu aja jalan-jalan aku kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, bye-bye.